good morning. Hari ini saya masak ayam ya, ayam kampung. So untuk yang rempah-rempah untuk masak ayam kampung, saya kena goreng dulu. Okay, rempah le. Yang ni, rempah ada lada hitam, ada jintang putih, ada jintang manis, ketumbar, bunga lawang, kayu manis, bunga cengkih, bawang pala semua ada ya. Okay. Kita gorengkan dulu. Dalam kuali dengan kuat sangat ya, biji macam ya. Goreng dia dulu. Lepas ni rempahnya dalam perasian ni. Oh sudah ayam ni. Lepas tu masukkan cili kedai. Dalam 10 tangkai ke. Boleh nak kalau nak pedas boleh lah. Hari ni saya masak ayam kampung tu kecil ni. Besar kan. So sedang ni boleh lah. Rempah ni. Lepas tu sudah tarik dia. Hari masukkan 1 sudu. Ni panggil kaskas. Popishi. Okay, popishi. Okey, sekarang ni dah boleh ya. Saya ni kena blender ya. Blender dulu dengan bubuh air sikit saja, jangan banyak dulu. Bagi dia kisar dulu dengan kasar, okey dulu. Lepas tu baru masuk air sikit lagi. Okey, saya nak blender ni. Okey, untuk memis ayam ya. Masa masukkan dalam 3 sudu besar. Okey, untuk memis barang dia. Ni barang-barang tumis dia ya. Barang-barang tumis dia. Bawang, lepas tu ada daun kari. Masukkan barang tumis dulu. Bunga cengkih, bunga lawang, bunga manis, apa ni, cinta manis, kayu manis. Masukkan tu. Apa yang banyak ya, sebab tadi kita dah rempah-rempah kita ada 400 pasu dah untuk blender tadi ya. Nah, ni cukup lah. Satu biji macam ni cukup lah. Bawang. Ini ya, sampai dia garing sikit, brown sikit ya. Fry onion, sebut brown lebih baik. Okay. Masukkan daun kari. Garing sikit ya. Dalam sekejap ni saya masukkan halia, bawang putih, bawang merah dan tadi sisak dalam 2 sudu hingga dalih hangit. Blender lagi. So menumis juga ya, sampai aroma dia naik ya. Biar aroma dia naik. Masak ni ada kena patient. Biar aroma dia naik. Okey dah, dah boleh dah ni. Okey. Dalam ni kita masukkan serbuk kunyit. Serbuk kunyit dalam 1 sudu kecil. 1 sudu kecil. Ah, tambah sikit lagi lah. Ini kan nanti sakit kan sekarang ni serbuk kunyit. Okey, sekejap ya. Kalau sudah. Saya tak pakai rempah-rempah lain ya. Yang tadi kita blender tadi ada rempah kunyit. Okey, dalam sedang ni kita masukkan ayam. Hari ni saya masak ayam kampung ya. Satu ekor ayam kampung. Rasa. Ayam kampung ni dalam satu ekor lebih sikit. Saya cuba ni masak ayam kampung. Saya cuba masak ayam daging. Saya nak masak ayam kampung. Hari ni ayam masak ayam kampung. Lepas tu nak masak rasam. Tapi rasam tu saya ada dalam YouTube saya ada ya. Kalau nak pergi The Art of Mom, YouTube sana boleh tengok. Macam mana cara saya masak rasam. Bagus. Bagus ya. Dalam ni, dalam masa ni sebab jadi kita dah bakar kering baru sedap ni. Misai orang panggil asai chicken barber. Ayam barber. Cukup juga dalam 5 minit ya. Okey. Ada cukup lama 5 minit dah ni. Dah tunggu selama 5 minit. Kau rasa. Kau rasa ni. Dalam masa ni kita masukkan rempah. Rempah yang kita tadi goreng. Dah blender. Tapi saya pakai blender yang apa ni blend yang keringnya ya, jangan pakai blender air. Sebab dia ni kena blender. Kena taruh air tu biasa sikit demi sikit ya, jangan sekali masuk air nanti blender tak boleh.
Coba kita udah pakai kas-kas semua kan. Nah, blender, buka ice cream, blender. Baru buka, taruh ice cream lagi. Nah, blender ya, oke. Okay. Nah, sekarang nih, kita masukkan. Oke, okay, masukkan sedikit air. Daun. Sampai lah dia masak separuh. Lepas tu baru kita masukkan santan. Dalam masa ni kita bubuh garam. Garam dalam 2 sudu kecil ya. Okay. Okay, selokok dia untuk sekejap dalam 5 minit lagi. Okay. Dah dalam 5 hingga 7 minit dah ni. Bau dia dah lantik dah. Okay, dalam ni masa ni kita masukkan asam, air asam ya. Sikit je tapi banyak. Masukkan santan. Santan pun dalam setengah cawan je. Okay, kacau. Dan tunggu hingga dia rempah-rempah dia dry ya. Dia biar dia kering ya. Dalam setiap ni tak payah dah tutup lagi dah ni. Ha, biar dia buka je masa ni. Minit ni ayam dah masak. Sebab ni ayam kampung. Kita kena tunggu dalam setengah jam ya. Sebab kita nak dia empuk, baru sedap makan. Kalau ayam biasa, kita boleh masak cepat sikit. Selepas saya tadi taruh dengan apa ni, ayam asam jawa dengan santan. Jangan tutup ya, dalam 10 minit. Lepas 10 minit, ha, baru tutup. Ha, macam ni lah jadi nanti. Ha, dah kering dah. Dah siap lah ni. Makan dengan rasa ni nanti sedap. Okay, dan ketumbar sikit. Okay, dah siap. Terima kasih untuk menonton.